Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'atin Muhammadin khairil adyan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin pemirsa Nusantara TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang teringat oleh kita jika mendengarkan kalimah talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setiap kita tentu merindukan dapat hadir ke Baitullah, ke rumah Allah, tanah suci, Makkatul Mukarramah. Siapa di antara pemirsa sekalian yang sangat ingin bisa menunaikan ibadah umrah? Ada? Masya Allah. Siapa di antara kita yang sangat ingin bisa menunaikan ibadah haji dalam waktu yang sesegera mungkin? Ada? Alhamdulillah. Semoga segala niatan baik kita itu Allah mudahkan dan Allah sampaikan, Allah undang kita ke rumahnya, tanah suci Makkatul Mukarramah. Hadirin, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas satu tema yang semua kita sangat mendambakan, apalagi jika kita berkesempatan menunaikannya di bulan yang mulia ini, umrah di bulan Ramadan. Pemirsa Nusantara TV yang berbahagia, umrah adalah satu ibadah yang disunnahkan untuk seluruh kaum muslimin. Setiap kita sangat mendambakan karena sangat banyak fadilah dari ibadah umrah ini. Yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, bahwa satu umrah kepada umrah berikutnya kafarah, penghapus dosa, lima bainahuma, di antara keduanya. Jadi bagi kita yang sudah berkesempatan umrah pertama, haruslah berkeinginan kuat untuk dapat beribadah umrah kembali, karena di antara dua umrah yang kita lakukan atau umrah yang ketiga maupun seterusnya, maka ada kafarah, penghapus dosa, di antara umrah yang kita tunaikan. Yang kedua merupakan fadilah dari umrah juga, bahwa yang sangat orang khawatirkan umrah dengan mengeluarkan biaya mahal, tapi melalui lisan Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam disampaikan bahwa tabi'u bainal hajji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr, bahwa kita diminta untuk mengiringi haji dan umrah karena keduanya yang fiyanil faqr, akan mengangkat, akan menghapuskan kemiskinan. Jadi bagi kita yang masih ragu untuk berumrah karena alasan finansial, yakinlah Allah pasti akan menggantinya. Dan juga keutamaan yang ketiga, khususnya bagi kaum hawa, bagi para perempuan. Suatu ketika Aisyah meriwayatkan bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alan nisa'i jihadun, apakah bagi kaum wanita ada jihad? Maka Rasulullah menjawab, na'am, ada. Ada jihad bagi kaum wanita, la qitalan fih, tapi tidak ada peperangan di dalamnya. Apa itu? Al-hajj wal-umrah, yaitu ibadah haji dan ibadah umrah. Sangat luar biasa keutamaan ibadah umrah ini, sehingga menjadi perhatian kita bersama untuk kita dapat menunaikan ibadah umrah yang mulia ini. Hadirin berbahagia, dan apa istimewanya jika kita menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan ini? Suatu ketika dari Ibnu Abbas diriwayatkan, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Rasul bertanya,
mengapa engkau tidak berhaji bersama kami? Karena dalam hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau haji satu kali. Dan kemudian wanita yang ditanya itu menjawab, wahai Rasulullah, aku memiliki kesibukan ini dan itu. Maka Rasul membalas jawaban itu dengan pernyataan, hendaknya engkau ketika datang Ramadan berumrohlah, karena berumroh di bulan Ramadan memiliki pahala sebagaimana berhaji bersamaku. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajatan ma'i, bahwa sesungguhnya orang yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan maka ia seolah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita sangat ingin dapat melaksanakan ibadah bersama beliau. Salah satu cara yang dapat kita upayakan adalah tunaikan umroh di bulan Ramadan, karena demikian istimewanya bagi mereka yang dapat menunaikan umroh di bulan Ramadan yang mulia ini, memiliki ganjaran pahala sebagaimana berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal yang harus kita lakukan sejak sekarang: berniatlah kuat untuk dapat menunaikan umroh di bulan Ramadan. Yang kedua, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanyakan para pemirsa di rumah, siapa yang ingin umroh di bulan Ramadan? Boleh angkat tangannya? Masya Allah. Pertanyaan saya, siapa yang tadi usai sholat wajibnya, baik asar, baik subuh maupun zuhur, yang berdoa kepada Allah supaya bisa berumroh di bulan Ramadan ini? Ada? Sebagian kita lupa berdoa, padahal doa adalah senjata umat muslim. Berniat kuat, teruslah berdoa. Dan kemudian yang ketiga adalah ikhtiar secukupnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.